What's up everybody, welcome back to Cito Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP. Dan betul sekali guys, hari ini kita bakal bikin sebuah monumen. Bukan sebuah monumen sih, seperti signature building dari Cito Gaming, yaitu Centong Casino. Daripada banyak cincong, ayo kita mulai ya guys ya. So, ayo langsung kita ke server ya guys ya. So, gue udah tandain di mana gue bakal bikin kasino gue, yaitu di belakang rumah gue. Ini gue lagi di belakang rumah ya guys ya. So, bisa kalian lihat ini bagian ini jalan kayak masuk ke dalam rumah gue. Gue bakal bikin kasinonya di luar, di sekitar sini. Kali ini kasinonya kalau bisa dilihat lebih gede ya guys ya dari sebelumnya. Tapi gue nggak tahu, gue nggak inget yang terakhir kali itu berapa gedenya ya. Cuman ini versi yang udah gue ukur, udah gue pikir matang-matang banget. Jadi buat bagian tempat gue, jadi ada 1, 2, 3, 4 buat ini, buat jalan-jalan ya. Ntar di sini bakal tempat kayak ada dropper isi kasino buat ini ya, gamblingnya ya. Di sini ini ya kayak jalan utamanya. Sekarang lebih gede, gue rasa ya lebih gede. Dan ini sama juga ya seperti di sana ya. So di sini terus mulai dari sini kira-kira ya. Terus jalan terus di sana sampai sini itu kok nggak salah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 blok ya. 11 blok. Gue ganjilin. Terus entar di sini ada di sini entar ada dinding. Ini dinding. Terus di bagian sini bakal tempat gue 3 4 buat jalan-jalan ya. Di sini dinding. Oke. Okay. So ini dinding, ini bagian dinding ya. So ya. Yeah. Gue bakal bikin episode ini seperti FIFA SMP Season 1, yaitu gue bakal speed run di mana gue bakal bikin dan dekorasi Centong Casino ini ya guys ya. Semoga kalian enjoy ini yang kalian request buat bikin Centong Casino. Let's go. Walking home in the morning light. You're the one thing running through my mind. Could this be the start of something good? 'Cause all I know is that it feels right. You kneel once and I don't wanna think twice. Could this be the start of something good? We'll be right back.
Okay guys, so ini bagian udah gue ini ya, udah gue apa namanya main semua, udah gue hilangin semua ya. So jadi bagian-bagian yang masih ada stone-nya ini itu bakal jadi seperti dinding. Ini juga bagian dari dinding, dinding, dan atasnya ini floor bagian ini ya, bagian kita ya. So ntar di atas itu tinggal dikasih blok satu, blocks udah. Ini kayaknya segini cukup ya guys ya. Cukup gak ya? Apa kita harus naik lagi sekali? Enaknya gimana ya? Kayaknya enggak, kayaknya kita turun sekali aja ya guys ya. So gue bakal turun lagi sekali, dan itu kita langsung vlogs, kita langsung ke ini ya, ke dekorasi ya guys ya. So let's go. Oke, okay, so ayo kita mulai dekorasinya guys ya. So, udah gue ini ya, main semuanya yang bagian bawah ya. So, ntar lu gue taruh ini semua dulu di sebagian stone. Stone-nya banyak banget ya. Coba aja stone bisa bikin uang. ada nuker stone jadi apa kayak gitu. Gue mau deh. So, okay. So, bagian flooring ini gue cenut-cenut ya guys ya. Gue antara pingin pakai wool apa pakai wood ya guys ya. Ini cenut-cenut banget. Gue pingin dia kelihatan fancy apa kelihatan kayak temanya kayu gitu. Tapi masalahnya rumah gue ini ya temanya kayu ya guys ya, memang rata-rata kayu ya. So it's a hard choice. Ini susah banget ya guys ya. Kayaknya kayu aja ya guys ya. Jadi block of quartz kita nggak usah pakai ya. Kita tak lihat aja ntar apa ada dekorasi lain yang bisa pakai quartz ya. Cuman buat flooring, gue pingin pakai wood. So seperti biasa, yang gue seneng lakuin itu what the heck? Gue seneng lakuin ini. Ini ntar floor kita. Jadi kita gue senangnya agak lakuin kayak gini ya guys ya. Kayak begini. Seret 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 seret. Tentu saja kita butuh wood yang sangat banyak ya. Oh no. Dan kayak gitu ntar gue tinggal tambahin kayak gini ya. Ini kayak kelihatan kayak zigzag zigzag keren gitu. Gue senang pattern ini ya guys ya. Kayak gitu keren ya. So, gue bakal tetap lakuin kayak gitu. So, satu, 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 satu. Kita kekurangan lagi sepertinya 11 ya, 11 birchwood planks to be specific. Semoga, nope, kita nggak punya ya. Ayo kita cari. Oke, okay, fancy looking floor, I guess. Udah kelihatan keren ya guys ya. Ini kayak disco ya. So, buat bagian sini, gue berpikir untuk ngasih dia wood ya, wood pilar aja, pakai oak wood biasa. So, ini bagian luar, ini kayak pembatas. Jadi 1, 2, 3, 4. Begitu kah ya? Iya. Itu ini di sini ya. Oke. 1 2 3 4. Oke. Dan buat ini, buat yang bagian sini itu kita kasih ini ya. Wood juga. Oak wood. 1 2 3 4. Terus kita taruh kayak gini. Of course. Ini kelihatan kayak cozy cozy gitu ya. Cuman ini style seperti low budget casino ya guys ya. Gue pingin kayak gitu. Soalnya gimana ya? Gue nggak pingin kelihatan seperti kayak fancy fancy amat gitu. Karena style rumah gue juga kayak ini ya. Kayak wood wood gitu. Style orang-orang yang gak mampu di Minecraft. Terus bagian sini ntar gini, ntar tentu saja di bagian sini ntar ada chest buat ini ya, ngirim bednya. Dan ya, ya udah kelihatan bagus kata gue sih. Apa yang kira-kira yang kurang? Bagian flooring dalam,
ini kayaknya bagian gue ya guys ya, cuman karena gue pemilik, pasti pemiliknya kaya ya guys ya. Di server ini gue juga kaya, jadi kita mending pakai quartz block aja ya. Cuman gue takut nggak ini guys, nggak cukup. Tuh, segini aja udah make 20 ya. Pasti nggak cukup ini guys. Cuman semoga aja cukup ya. Hah. Ah, tinggal dikit guys. Tinggal dikit banget itu. Ntar gue cari quartz lagi ya. Sadly guys, gue gak nemuin quartz sama sekali. Jadi yang bakal gue bakal gue pakai sekarang, gue gak ada makanan lagi. Begini, maksud gue. Jadi ini gue ada wool. Ini gue mau di bagian dalamnya ini. What the heck? Kayak gitu. Nah, di bagian sini gue bakal naruh wool, guys. Gue gak tau kenapa ini tiba-tiba ini ya, ada di pikiran gue ya. Cuman ini bisa menghemat kita dari kekurangan quartz kita. Semoga aja. Kalau enggak ya bego. Kayaknya masih ada deh. Semoga aja cukup ya guys ya. Soalnya kalau nggak cukup, nggak cukup inilah. 1 2 3 4 5 6 7. Are you serious right now? Oh my god. Lu lu jangan masuk, lu pasti mati. No. Kurang satu biji doang. Gue masukin itu aja lah, bodoh. Oke, gini. Pattern. Udah. Ini di bagian sini. Ya, kayak gini. Biar gue nggak tahu apa yang gue lakuin guys, cuman yay. Okay. Flooring udah selesai di bagian kita ya, so sekarang gue langsung taruh ini aja. Ini ntar flooring apa namanya, dinding ini cuman perlu ya, perlu 3 4. Terus ini kita taruh cobblestone aja ya, buat punya ini, buat taruh doang, apa namanya, buat ngisi blok aja. Yep. Okay. So ini juga 1 2 3 4. Yoi. Hai. Okay guys. Jadi udah selesai. Udah selesai ya. Bagian kayak kerangkanya gitu. Dalamnya juga udah, tinggal ngasih ini ya, ngasih dinding aja. Okay, gue bakal ngisi dinding dulu. Okay guys, progress. Jadi gue udah nambahin dinding-dindingnya. Sorry, dinding-dindingnya udah selesai. Jadi gue pengen kayak gini aja, biar kelihatan seperti kayak cozy gitu ya guys ya. Ini kayak tempat lebih kayak tempat ngopi ya, bukan daripada tempat kasino. Cuman gue seneng guys, gue seneng sama ininya, sama interiornya. Cukup ini, cukup simple, cuman enak dilihat. Bagi gue ya, cuma nggak tahu bagi kalian gimana. So di sini gue tinggal naro kaca. Kayaknya gue masih ada kaca. Terus kita bakal bikin mekanisme ininya guys ya, mekanisme apa namanya, kasinonya. Nah jadi kita cari tengah ini. Di sini kalau nggak salah sini tadi 11 5 6, ini blok ke-6 ya. Jadi blok di sini itu bakal jadi tempat permainannya ya guys ya. Terus di bagian sini 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 what? 10? Hah? Gue salah kalkulasi. Oh, gue ngitung sama dinding ini guys. Aduh. Buat juga ya.
Biarin aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 sama 6 nih, yang di tengah. Di sini aja deh. Di blok kelima aja deh. Karena agak lebih jauh daripada dari senternya. Terus di bagian sini juga 1, 2, 3. Oke. Okay. So ya gitu aja deh. Gak apa-apalah. Oke, okay, gue udah bikin 4 hoppernya ya guys ya. So, jadi begini, gue bakal naruh hopper di sini. Kayaknya kita harus dekorasi ya di bagian sini. Gue kesel juga ngelihatnya. oh, gue lupa bikin dropper. Bedong, bedong. Ini enggak. So, gue bakal taruh di sana. Bakal taruh hopper di sana. Terus gue ntar bakal naruh dispenser arah ke bawah. Dan ntar gue bakal ini ya, jelasin pada kalian ya gimana mekanismenya. Jadi tungguin gue aja dulu. Ini bikin dekorasi sininya dulu. Kita masukin wood planks. Terus itu. Nah, gak kelihatan sih sebenarnya ya. Gue kira bakal kelihatan ya. Jadi tinggal bolongin itu aja ya sih. Ploks, udah gak kelihatan. Ya, gitu aja. Terus gue bikin dropper dulu. Gimana sih bikin dropper ya? Kita arahkan ke bawah. Arahkan ke bawah ya guys ya. Dan lagi satu juga, arahkan ke bawah. Ploks. Dan jadi deh. Sekarang tinggal ngasih gelas aja. Gue bingung guys. Enaknya pakai gelas bening apa gelas berwarna ya? Gelas bening ya guys ya, soalnya di kasino biar nggak ada faktor kecurangan guys. Jadi bening biar bisa kelihatan ya. Nah, oke, okay, sudah selesai ya guys ya. Ternyata udah selesai. Ini ntar gue tambahin ini ya. Apa namanya? Gue bikin ini nih, tangga stairs. Nah, ini kayaknya nih enaknya itu naro crafting table itu di ini ya guys ya, di tengah ya. Di sini aja blocks. Nah kalau di sini itu kita kasih birchwood di sini dan selesai. Jadi ntar kita masukin berapa yang kita bet. Ntar bakal kesana diterima sama yang ini yang jaga yaitu gue. Dan ya, dan proses gambling dimulai. Gue kosongin dulu. Sekarang gue bakal ini ya, nunjukin ke kalian apa, gimana caranya, cara kerja ini ya, kasino ini ya. So, okay guys, so gue baru rewatch ini ya, video gue. So, kita butuh di sini itu ntar 1, 2, 3, 4. Eh, salah. 1, 2, 3, 4. Di sini ntar ada ini ya, gold. So goldnya sekarang itu oak dulu. Nah, ini jadi yang ini yang coal itu berarti kalah. Yang wood itu artinya menang. Jadi ini chance-nya 50-50 ya guys ya. Makanya ntar kalau kalian menang di sini kalian bisa dapat double. Dan di sini itu kita taruh ini. Seret. Ini kalah. Cuman yang wood ini menang. Jadi kalian dapat triple. Nah, dan untuk yang paling sedih dan paling susah tapi sangat gimana ya? Bayarannya impas itu adalah quad ya, quadruple ya. So chance-nya kecil banget. Cuman 1 banding 9. Di sini chance-nya ini ya 50%. Dan sini itu chance-nya itu 2 banding 6, itu artinya 1 banding 3. Makanya dapat triple. So yep, itu aja guys ya. So ini gue masih mikirin apa yang mau gue isiin. Cuman ya gue pikir off camera aja ya. So ya guys, makasih banget telah menonton video ini ya guys ya. Ini request dari kalian yaitu kita bakal bikin kita bikin centong kasino. Dan ini dia yang di belakang gue adalah centong kasino. Belum jadi.
Cuman gue ada sesuatu yang harus gue lakuin dan cuman waktu itu aja yang bisa gue luangkan ya, karena gue juga banyak tugas guys, maafkan gue guys. Gue ntar lagi UN, jadi gue pingin juga lanjut ke kuliah ya guys ya. So ya guys, makasih sudah nonton sampai sini ya guys ya. So jika video ini menghibur kalian, silahkan klik ya guys ya, pukul aja lah, jangan klik pukul 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 like, klik ini ya, pukul tombol like itu ya guys ya, sampai hancur laptop lu, sampai hancur iPad lu. Enggak, gue canda. Klik like jika kalian suka video ini, dan klik dislike jika kalian memang gak suka video ini atau video ini bikin kalian merasa kesal atau apapun ya. So ya guys, thanks so much for watching, dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya di mana kita bakal mencari Wyvern Dragon. So